TV lucu kan? Lucu dong. Seperti yang sudah diinfokan tadi sebelum pariwara. Pariwara. Panji akan di-roasting oleh Yuda dan Boah. Yang mana Yuda dan Boah ini adalah opener-openernya Panji di turnya. Kok berani-beraninya gak ada segan-segannya nih? Gak takut tiba-tiba posternya diturunkan. Seberapa berani sih mereka ini? Langsung saja tanpa berlama-lama kita sambut yang pertama ini ada Yuda. Udah. Gue pengen protes nih gue sama tim Kompas TV, sama tim Comedy Lab. Rasanya kalau gue nonton episode-episode sebelumnya, kalau ngerosting bintang tamunya cakep dah. Keren gue cepak. Iya kan kemarin ada gue tonton tuh ada Rara, Gaya Ayubi. Ini apaan nih tukang sorabi? Aduh. Respect gue sebenarnya sama Bang Panji. Tepuk tangan dulu dong buat Bang Panji Pragiwaksono. Hormat saya. Bener ini panutan gue banget udah. Orang nih Bang, ada yang bilang, lu kan ini kan bikin film udah berapa kali make money yang gak make money kata orang. Partikelir yang nonton dikit kata orang. Gue sebenarnya berusaha positif thinking karena Bang Panji ini panutan gue banget. Ini bukannya gue ngejilat, emang bener. Kenapa penonton jumlah penonton di bioskop dikit? Karena ini gue curiganya adalah, kita kalau ke bioskop nonton film lain, nonton filmnya Ernest, cek toko sebelah. Kita ke bioskop, ke tukang tiket, dikasih tiket. Kalau filmnya Bang Panji, kita ke tukang tiket, dikasihnya flashdisk. Udah nontonnya di kosan Bang. Itu kayak angkanya dikit jumlah penontonnya. Tapi Bang Panji ini adalah orang yang, semuanya bisa stand up, acting, jadi aktor juga. Sekarang mau merambah sutradara, dagang. Beda tipis multi talent sama Maruk. Tapi nih Bang ya, Abang kan ternyata rapper juga. Ini ada yang tahu nggak penonton? Nggak ada kan? Bang Panji juga nggak tahu kalau dia rapper. Tapi dia bikin album rap. Dan gue pernah baca sebuah artikel, katanya Bang Panji itu mau nyumbang seluruh penjualan album rapnya buat sebuah yayasan. Itu gue baca artikelnya. Mohon maaf Bang, dosa lu di mari udah ada dua nih. Pertama, lu ria. Nyumbang ngomong-ngomong lu. Yang kedua, lu ngomong lagi. Kalau penjualan album itu mau lu sumbangin ke yayasan. Kejual gak masalahnya? Terima kasih.